seperti inilah kondisi stasiun Klaten dengan segala keruwetan yang ada di atas tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di sebelah kiri itu adalah kabel groundingnya atau kabel proteksi, dan di sebelahnya itu adalah kalau nggak salah messenger wire. Progres di Klaten ini sudah baik ya. Seperti ini stasiun Klaten. Ini view dari arah Serowot. Nah itu guys, kabel groundingnya sudah terpasang dan messenger wire-nya juga sudah. Kita lihat di area PCL 283 Krapyak atau di perlintasan bypass Klaten. Saya coba perlihatkan ke atas. Nah, di sini sudah terpasang kabel groundingnya dan messenger wire. Yang kedua, soal apa yang mau kita tahu.